Hari ini adalah hari Christmas, baru daripada gereja tadi, dan sekarang berpeluang untuk berjalan-jalan di bandar. Sudah 5 tahun tidak pernah ke Sandakan ini. So hari ini adalah keadaan terkini di Sandakan ini. Ini adalah bangunan custom, dan ini adalah perhentian bus yang lama di sana. Perhentian bus yang lama, yang sudah lama tidak pernah menjejak kaki di sana. Ada Genting Mas, ada Sandakan Convention di sana, pemakit Genting Mas yang terkenal di Sandakan suatu ketika dahulu sehingga kini. Oke, ada jam sedikit di lorong ini. Kesabaran itu sangat tinggi pada ketika ini. Ini bangunan lama. Yang ini Light Bianchi. Oke, kita perhatikan baik-baik bagi yang sudah lama tidak mengunjungi Sandakan ini. Genting Mas ini tetap sudah. Ini kedai Genting Mas yang lama. Oke, ini keadaan sebenar bus stop. Bus stop. Ini nak contoh Makassar paling mami suka makanan. Hari ini kita pusing sampai habis. Tidak ingat sudah lorong apa ini. Kita akan ke hujung, apa ada kejadian di hujung? Paling murah kalau siput sini lah ikan, Sandakan. Murah, jual-jualan sini kan macam ikan-ikan.
ada jam sedikit jika kena pada hari Ahad, sebab ada ger, ada tamu, tamu hari Ahad. James, guy, Jam. Pasar, pasar ni ya. Mesti tapi pasar dulu kan ni. Oh, ini lah ni. Nah, penting. Kan? Santos. Ini Wismaku. Ini adalah kedai lama juga ni, nani Santos. Santos Supermarket kedai lama. Santos Market. Tetap masih ada lagi. Apa sudah tu? Wisma Kutuna tu. Apa sudah nama dia? Yang sini ni Wisma. Petket. Ke itu dia Petket. Tempat lapu cinta. Sedalah selalu dari bawah kami makan. Makan nasi goreng je. Ada lagi satu tu rasa sayang buat rumah. Di sini juga. Ya macam. Okay, kita lihat di sana adalah Wisma. Wisma Sandakan. Ya, itu Wisma Sandakan. Wisma Sandakan. Ini ialah Fedget. Kita pergi depan lagi. Sana pun masih ada. Cepat foto nih, paling lama orang punya tempat kedai Cicika Ajo Cikerkan. Nino Hotel City View nih, sedap-sedap nih makanannya. Thomas Chiang, oh, masih ada Thomas Chiang juga. Oh. Ini lagi banknya. Ada sama ada lagi sih di Sandakan Foto, atau masih ada lagi gitu. Nina pun kedai jam paling lama. Ada sudah Sandakan Foto sini, tutup sudah dia. Eh masih Sandakan Foto. Masih lagi Sandakan Foto. Ini adalah roundabout. Mami. Roundaboutnya. Abang John buat. Aku rasa. Roundabout apa ini? Oh ya kan nanti. Masih ingat Mami ya, Tang? Tang. Masih ingat Mami ya? Ya Mami. Dia ada air terjunnya. Lepas tepi sana.
ini ialah sebenarnya jalan keluar, tapi saya tersesat. Saya kembali ke jalan yang benar. Pusing lagi nih. Ini gitu. Ini emang pusing lah. Ini aku di sana tuh. Sini balik. Kamu di sini balik. Salah. Kan rona pas kayak gini, rona kuat banget. Ya, pusing. Oke, kita ke ujung dulu. Ujung dulu. Jembatan Tanah ke Sekolah Cuning kan? Itu ialah Dewan Masyarakat Kecamatan. Ini Dewan Masyarakat tempat sejarah Gunung Adau. Roundabout Burung Walid. Okay, ini roundabout Burung Walid. Burung Walidnya. Ini lorong bandel. Dan di sana adalah tembok derita. Ada orang memancing di sana. Tembok apa tadi? Derita. Derita. Ini dia tembok deritanya. Karena bau batu, hanya batu saja di tengah-tengahnya. Batu kan? Batu kan? Kata? Ya. Ini bangunan kita kata pun sudah orang kan? Bangunan lama ini nanti. Tapi kami tidak dibebaskan dari rumah. Hah? Mana ke pasar? Keluar dari bandar ini padang bandaran Padang Sandakan. Ini kita naik bukit, cantik kok padangnya sudah. Astana. Keluar dari bandar ini. Tanah runtuh. Ya.
pun boleh runtuh eh. Nah. Pandai bukit saja jangan buat ah. Boleh runtuh. Bulatan Menara Joyce. Di sini lagi. Okay, kita naik di atas sini. Ini apa sudah ada dia? Rumah Agnes Kid. Rumah Agnes Kid. Okay. Kamu pernah dengar ke rumah Agnes Kid anak-anak? Tidak. Tempat sejarah tu yang dorang apa tu? Mana kita mau fokus tu? Ini adalah tangga seribu. Tangga seribu tu yang macam beribu-ribu tangga. Iyalah. Wush. Nah, tangga seribu. Dari sana di bandar. Tadi tu kalau English kit ni naik English kit sini jadi kanan. Ya. Jalan istana. Ini nak? Iya. Tu? Ini keluar. Kau tu nak pula ambil punya. Kita pergi musim saja lah. Nanti kalau kamu kalau ada masa kita jalan.
Okay. Kamu mau kan? Tapi cuma dong bilang kan bapak ini macam yang ada anu kan? Kalau kasus ini mau kena daftar. Kita lawat saja. Dia punya barang-barang semua, barang-barang lamanya itu semua masih ada di situ. Oh, sebab kan ini sebab yang lama. Emang barang lama tuh yang bekas tuh tuan punya rumah. Sejarah-sejarah di sana. Terus kayak gini lah seorang Buddhis kan? Iya. Ya yang suka membangun sana kan ada silam. Banyak nih pelancong di sini. Lihat lampang-lampang tuh. Sini batu 8 tu dekat rumah tu. Tak pergi di batu. Anu tu ya yang ada kan di belakang perumahan tu ada taman tu, taman peringatan yang apa itu Jepun punya tahanan. Kawasannya tempat. Bukan kamu yang selalu jogging-jogging tuh dulu? Oke, ini jalan bagi jalan mahkamah. Di mahkamah, balai polis di sini kan? Ini mahkamah tinggi. Tapi ini mahkamah tinggi masih ini nggak mau pakai sudah kan? Ini balai polis. Itu MPS lah. Itu bangunan MPS. Ini MPS punya Nena. Ini bangunan MPS. Saya pindah lah dari Bengkel ke tujuh lah. Wisma warisan. Kereta petuk. Mana? Flat. Rumah. Balik polis tu ada apa? Terus balik. Sip-sip lagi deh. Ini balai polis, anak. Balai polis. Ini sudah Sandakan. Betapa hotel Sandakan? Oh, hotel Sabah Hotel. Bangunan wisma ku. Wis
Oke, sekarang kita keluar ke Jalan Simsim. Jalan karena kasih kenal-kenal jalan selatan. Maritim. Pelabuhan. Kita jumpa empat. Saya berikan batu lima lah. Kurang aku bayar ini. Sinilah kawasan mami jogging-jogging dulu. Sampai situ. Mengasih kurus badan. Ini
ni rumah bawa anu dong bawa tanah ada di bawahnya lagi bawa motor ini nanaut nah naut oh laut karena selalu kami mencari anu laut ikan laut sim-sim kalau orang panggil laut sim-sim. Lama ni kedai lama Taman Grand View sini lagi jalanan mau pergi aduh satu pergi komplek nah ni nak tempat tadi tinggal mana? Casting rumah tadi Nina, Nina kan ini. Hutan sudah. Nina kan sudah ini, langsung sudah ini. Nina sekolah mami dulu. Inilah sekolah mami dulu, Sungai Anip. Nah, masih lagi ada. Bangunan baru, oh, sudah depan banyak perubahan, oh bangunan-bangunan sudah Nina nih, ini kan nih? Iya masih ada orang yang ditinggal kan nih? Bangunan baru ini gila masih lebih ada orang tinggal loh kan? Jadi di bagian atas tuh banyak nih rumah dulu kan ini pun rumah ini bangunan nih bangunan terbiar nih tadi tadi lama nih kan sampai sekarang ada orang mana kita melintas mana apa ini ada apa ini di sini nih apa sudah di belakang ini perumahan enggak Pantai Good View. Oh, ada pantai pula sini. Itu bangunan tuna itu apa rumah? Ini rumahnya berapa tingkat nih? Tengok kamu. Wow, tinggi betul. Tiga orang tu nak tu yang lagi turun matai lah. Mana mau naik mana mau turun. Lori lagi. Ada apa di belakang?
puso mo masok sini. Sini mami sekolah dari tahun 1 sampai tahun 6. Mami tinggal dulu, komplek polis. Komplek polis. Si tapi dah masuk. Buat pemeriksaan tu. Ni nak kadai famous dulu, kadai bawa kami panggil. Kadai bawa kami. Situ di dalam. Oh di situ. Kan? Bayanya no. Polis. Tingginya dia punya. Tangga mati. Sini juga tempat mami selalu dating sama daddy. Sini lah di dalam ada polis. Ada dia punya, anda boleh masuk. Ada dia punya apa tu? Ada dia punya barik polis. Kalau mami pergi sekolah pun jalan kaki, dulu kena naik bas. Naik lori pun, lori polis. Kenapa pula sini?
sini ya, sini. Bukan sana. Apa tuh? Bukan sana. Bukan sini pun boleh jalan. Terus masih lagi juga warna. Mana OUM ko ni? Ini dah sudah kan? Oh, sana ba pula? Pejabat pos, satu setengah, lama-lama punya. Ini pasar. Ini lah pasar batu satu setengah. Tak kamu kalau mau boleh juga. Tidak tahu yang mama si Lin tadi tu jual kat tu. Ini nasi tu banyak nasi. Tapi ini dah empat empat. BTS ke tadi tu? Jalan bukit dia bilang, apa di sama mana tu? Di pelataran si kecil. Oh. Hidup lebih indah BTS. Change your life. Orang kan lagi ni lah. Oh, mami pasti apa mau sekolah mami menengah. Tadi sekolah rendah kan? Ya. Sekolah menengah lah ibu mesti apa? Jadi lebih senang kan? Sini sekolah mami. Masuk sini ya, masuk dalam. Si Joseph sana lagi. Inilah Hospital Duchess of King. Tempat kamu lahir. Oh, karena tutup sudah Nina pula. Oh, dah kasih jalan sudah. Sudah tutup sudah. Ya, terus ini hospital.
Ya. Sekarang makan padang sudah. Supermarket. Sudah lama tidak ke sini, baru hari ini dapat berjalan ke sini. Ini apa? Gula-gula apa? Candy kali itu jalan masuk ke Sri Taman daripada Bandar Timpung. Padang itu masih ada. Ada padang kan? Manis. Kan? Manis. Ada vitamin. Tapi itu ni tempat permainan bola dulu. Vitamin B kah? Kenapa kita dulu? Ya, ini padangnya.
tempat mengasah bakat. Kita punya rumah dulu mana? Kita nggak pernah digunak sama padang. Kita tapi ke bulan ini. Tisu tisu. Kita tisu. Memang bulan ini. Berapa kita itu? Ini perjalanan ke tempat rumah sewa dulu. Iya deh. Ada orang nggak suka tinggal di situ? Mama tuh. Sini lah rumah. Ini kak. Ada apa? Ini kok kita tuh? Iya sih. Ini kamu kak. Enggak, lubang ada tinggal sini dulu. Iya, Bes. Masih kecil-kecil. Semua gambar yang kita ambil seperti itu. Kondisi ini kan? Sebenarnya macam bodoh. Kira cuma jalan. Sedikit ke dalam di situ. Situ kok tadi nih? Ini Mas kok. Kami ini, Ben. Ya, disgusting. Ini tulis tuh tadi kan? Kenapa? Nampak kita tinggal dulu. Di sini lah, tuh nadi ujung. Hah? Kan di sini. Iya. Ujungan lah kan? Itu nah. Hai. Oh, iya apa pula? Ini rumah sewa. Ini enak. Ada mana? Apa nanya? Ini. Tapi ini. Ini. Sudah tap. Ini dulu mana dah tap ini? Jadi sudah kah tap? Tidak ada kan? Sangat esok ya. Kisah Sri Taman. Ini jatuh rumah nih. Ini ya. Satu dua bilik kan? Iya, dua bilik. Dapur aku. Itu kalau mau jalan. Membeli-beli di sini. Tapi rumah sekarang kita pun kecil juga. Oh ya, kapan di kedai bawa pula juga. Lupa aku bukan. Upgrade tuh, udah parking. Gue tidak paling. Macam mana tempat ini? Hah? Apa kata-kata ini ya? Ini kedai di Sri Taman. Manis sangat kasarnya macam. Ayo. Itu tembus di mana tadi? Ada. Hah? Kenapa tuh ada bangunan? Saya nggak tahu. Manis. Bangunan sana. Ya, ini dia Sri Taman. Ada bocor lagi tuh. Ini kami tinggal dulu. Oh iya, kamu pernah tinggal tadi kak? Iya. Apa
Papa. Tak, Wisma Pandu Putri. Sini lah selalu Mami buat aktiviti Pandu Putri. Wow. Tapi masih lamanya, nama lamanya Wisma Pandu Putri. Kan sekarang apa? Sekarang Tunas Putri. Ini kembali ke batu empat Bandar Ginfong. Gimana nih Mami? Kembali ke sini sudah Banda Jaya. Ini perjalanan dari Batu Empat ke Batu Tiga. Selalu menunggu bas mau pergi kerja. Ini mau pusing ni. Kau mau pusing loh. Sweet, bagus. Ini kita pernah cerita ini kan? Ya. Semalam aku menunggu di pintu baik. Saya terlalu ada. Apa sudah ada di situ atas sini? Hah? Taichung tempat kita pergi. Kalau Mami sudah ada di pintu. Terang Mami. Sebab jaga. Okay, sekarang kita pergi ke Batu Tiga. Batu Tiga Mangkalinau. Tempat tinggal dulu. Tidak terus Batu Tujuan. Selamat. 2022 atau 2016?
Kalau 2022 tolak 2004 berapa? 18. 18 sudah. Benar, rumah mama itu 18 tahun dah sudah tuh. Ini dulu apa nih? Rumah enggak? Panggil dulu BDC tuh. BDC mega tuh, pak BDC nih sini. Ya, dulu, kamu udah BDC kan? Di laut. Ya. Pasang air. Tapi ya, hari itu bukan begini kan nih? Banyak rumah makan dulu. Oh banyak rumah makan dulu tuh. Tidak kayak begini nih. Sini pun banyak, ini memang banyak rumah kan dulu. Banyak kedai kan. Bukan di dalam lagi. Ini masih di luar lah. Iya, ada perumahan oh tuh nak ada buat. Iya tuh itu. Mana sudah rumah-rumah? Mana ada tuh nak? Mana ada karena kasih rumahan? Di kawasan sini kan sekarang lagi naik. Sini lah semua ini. Hah? Sini lagi jembatan kita sini. Jembatan? Ya. Jembatan? Di rumah kita di mana? Yang ini dulu. Lain habis. Jaga lubang pecar. Jadi ini yang mana? Biar tinggal. Yalah ini tanah yang mana? Yang hutan dulu. Yang hutan dekat kolam. Bukan kolam sini, dia tahu mana tuh kolam. Di sini ini dulu bakau. Oh, maksudnya lain lah tuh, lain. Bakau kah? Iya, bakau. Sini lah dong si Abok tinggal kan? Di sini pun. Belum kan kasih bagi di rumah kan? Kalau tidak perumahan di situ sudah. Banyak apa ini? Yang kawasan rumah ini, Mam, mana sudah? Belum ada di sana, Kunun. Sudah limpas? Ya, ya. Sudah. Ya. Anjoy. Nah, ini tempat apa nih? Oke. Okay. Sudah melawat. Tempat baru. Oh. Tempat ini tempat tadi itu. Oke. Jembatan apa nih? Hanya hutan yang mana kau bilang jembatan yang tepat sama lepak? Ini sudah dalam ini tuh yang ada pisang itu mungkin sudah terlentai. Kita sini kok dulu. Itu apa? Dekat itu tuh itu kolam sana itu kan? Itu yang ada tumbuh-tumbuhan tuh kolam lantai. Kemana kita? Ini jembatannya. Mana ini jembatan? Ini. Oh, kita limpas ini gitu? Kan kita pergi sudut sana, pergi sana. Oh iya 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 pula. Tuh sana. Ini jalan nih kan? Ini dong si Duncan semua kan si Robert rumah semua nih kedai tadi tuh jembatan bukan yang dalam tempat jembatan itu jembatannya tadi terlimpas tuh iya. Sudah, tapi masih ada juga rumah-rumah yang kena buat. Kan belum sabuk sini, Pak. Di sini. Belum sabuk sudah pindah lah. Sana rumah-rumah. Oh iya. Ini
banyak. Tapi kena apa? Kembali di sini tinggal. Ada lagi pula rumah di ujung-ujung tu, astaga. Itu nak lagi ada lagi tiba-tiba di pemucuk di tengah-tengah. Okay, kita dalam perjalanan pula ke SK St. Mary's Convent. Kita pergi sekolah tempat kerja dulu. Ini masih di Batu Dua. Ada tu macam tek apa yang jadi? Ini stesen minyaknya. Ini bangunan lama. Ini baru ini. Kan. Dulu Padang dia kan ni. Oke, kita pergi melawat ke sekolah. St. Mary's Convent. Tapi tidak boleh masuklah, di luar-luar saja. Ada pula taman Ujana Ilepura. Ujana itu landscape Ilepura. Jadi apa kata kalau kita pergi berlari-lari dulu? Berlari-lari. Jadi hilang lagi. Bersih-bersih jalan-jalan.
restoran. Mau. Tapi ada rumput sih kan di dalam. Kamu tidak mau pisah nak? Oke, dong kita mau jalan. Jadi kita zoom saja. Ada di sana Taman Kujanak punya permainan. Dari di sini boleh jogging round. Mungkin dalam jauh juga lah perjalanannya. Ini dulu Padang nih. Dulu Padang. Padang Sukan. Jadi kita tengok sekarang ada laluan untuk. Tengok dari jarak dekat, tapi belum ada rumput-rumputnya, belum ada kayu-kayu besar. Oh, sedap. Mana tuh kuih merah tuh? Di sana ada orang berjogging. Ada custard, ada hitam. Ada orang berjogging. Saya pun udah tahu. Ujung sana. Kemudian ada juga orang berjogging di sini. Oh, yang ini suka makan banget. Tidak apa-apa ini tempat ini. Ini kita tengok di sana. Betapa luasnya tempat ini untuk berjogging. Oke. Kuih darah. Oke, demikian review untuk Ujana Tropika. Bukan. Ujana Ilopura Sandakan. Tiba-tiba pula Ujana. Kenalanmu Steamboat sudah dulu siput kan? Eh, tidak sudah. Minda Bistari kan kau dulu bisa. Nenek Minda. Minda Bistari. Bisa tengok. Oh tu nak. Usa tusun Minda Bistari. Usa tusun. Pertama ni buat tusun sana. Tapi aku tusun jenis kejar ke Arisa. Terus aku pindah pergi Minda Bistari sana di Batu. Yang di sebelah rumah tu kan? Iya. Ini ada sekel pemasi. Oh sudah buat telefon. Fish pro gila fish dia punya. Penting dapat balik sekolah terus pindah. Fish. Fish. Kenapa? Kenapa apa? Fish apa yang fishnya? Ayo kita jam. Fishnya. Kan fish kan fish dia. Ya, bagus sekali. Zuri. Dia bilang tadi. Public pengusaha. Di mana Herbalife tu bang? Di sini ni. Di sini katanya. Ke mana sudah tadi? Sebelah sini ke? Tengah itu macam apa? Tunggu jam 4. Hah? Herbalife? Sini bang? Nice.
Causeway. Sekarang kita sampai di Batu Empat pula. Merakap. Ini nasa Bay Batu Empat. Nah, sini juga selalu panjang ni survey. Masih lagi ada Headless P itu masih itu ada sudah kelebihan. Oh, ada apa pula terbahagi lah, macam dia okay, bahagia ini Batu Empat adanya lain-lain